Hari assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nanti kalian akan minum dari telaga ini. Nabi naik ke atas mimbar, aku lihat ada telaga, kata Nabi. Ada telaga haud dan kalian akan minum di sini. Siapa yang minum dari sana ya Rasulullah? Ikhwani, saudaraku akan minum dari sana. Kamikah itu ya Rasulullah? Enggak. Antum ashabi, kalian sahabat. Yang akan minum nanti di sini ikhwani. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi wa lam yarauni. Mereka beriman kepadaku padahal tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk di sana. Aku bukan orang Arab. Aku tidak Quraisy. Aku tidak pernah bersamanya. Tapi 14 abad jarak kita dengan dia, 1439 tahun yang lalu jarak kita dengan dia. Dia sudah memikirkan kita. Patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya. Sahabat berkata, engkau punya doa mustajab ya Rasulullah, engkau punya doa makbul ya Rasulullah. Kau doa sekali saja rata mereka dengan tanah, kau doa sekali saja mati mereka ya Rasulullah. Mintakan doa itu ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekali saja engkau berdoa ya Rasulullah, akan mati mereka semua. Kata Rasulullah, tidak. Doa itu aku simpan. Untuk siapa? Untuk kalian nanti di padang mahsyar. Aku simpan doa itu syafa'atan li ummati. Dia pikirkan kita 14 abad yang lalu. Apa yang kita lakukan untuk agamanya ini? Apa yang sudah kita buat? Orang-orang kaya, tolonglah agama Allah ini. Kalian dirikan MDA. Tolong fakir miskin. Air mata tidak cukup untuk menolong agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin-pemimpin, raja-raja, sultan-sultan, kalian semua akan mati menghadap Allah. Satu-satunya syafaat hanyalah syafaat Rasul.